Assalamualaikum pemirsa. Kali ini Sultan Malano Channel berada di Jalan Jenderal Pekanbaru, tepatnya di Masjid Al-Mujahidin. Masjid ini didominasi warna kuning dan keemasan, juga warna hijau pada ornamennya. Masjid ini dibangun pada tahun 1983. Merupakan wakaf tanah dari almarhum Haji Saridin Datuk Bandaro Jambak. Beliau juga yang memodali pembangunan masjid ini. Seiring berjalannya waktu, masjid pun terus mengalami renovasi. Hingga pada tahun 2008, Gubernur Rusli Zainal dikala itu meletakkan batu pertama pembangunan besar-besaran, renovasi besar-besaran masjid ini. Renovasi masjid ini dibiayai oleh warga Tionghoa yang merupakan masyarakat setempat. Dana yang dibutuhkan kala itu sebesar 5 miliar. Renovasi masjid ini berlangsung selama 2 tahun. Ketika masjid ini selesai dibangun tahun 2019, warga Tionghoa yang menjumbang pembangunan masjid ini resmi mengganti KTP-nya dengan agama Islam, dan beliau berubah nama menjadi Bapak Aseng Marsudi. Tahun itu juga istri beliau ikut memeluk agama Islam. Masjid yang berdiri kokoh dan cantik ini dominan warna kuning dan keemasan karena melambangkan Melayu, baik dari segi corak maupun ornamennya. Hingga pengrajin pun didatangkan khusus yang membuat ornamen Melayu. Sementara gaya Eropa ditampilkan di pintu masuk masjid yang mirip segitiga. Beberapa bentuk tulisan Arab yang melambangkan orang sujud di dinding bagian luar masjid. Keunikan lainnya, menara yang dibangun setinggi 17 meter melambangkan jumlah rakaat dalam sholat. Sementara jumlah kubahnya yang 4 melambangkan 4 Khalifatur Rasidin. Masjid ini menjadi salah satu masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Masjid Paripurna Kecamatan Payung Sekaki. Masjid ini dapat menampung jemaah 1000 orang di lantai dasar dan 500 orang di lantai 2. Ada juga di pekarangan masjid ditanam pohon kurma yang ditanam sejak tahun 2016. Pohon kurma ini berjumlah sebanyak 9 batang. Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Provinsi Riau turut serta menanam pohon kurma ini. Di sekitar masjid juga ada dibangun sekolah, madrasah dari tingkat TK, SD dan SMP.